Pak, itu juga salah satu upaya kita, Pak. Jadi, ini sekarang sedang kita gulirkan bersama-sama tim nasional, tim repratia, rep, repatriasi. Kemarin kita baru meeting dengan uh, Komite Repatriasi Belanda. Jadi, arsip-arsip yang ada di Belanda yang memang belum kembali. Karena sejak tahun 90 sebenarnya sudah berangsur-angsur arsip Belanda udah ditarik, Pak. Uh, tapi masih banyak yang belum dan baru minggu lalu saya meeting secara online dengan uh, tim repatriasi dari Belanda untuk uh, persiapan pengembalian uh, terutama arsip-arsip yang sifatnya rampasan. Jadi arsip waktu itu arsip intelijen kita itu dirampas oleh tentara Belanda di bawah sana. Kemudian arsip-arsip Algemene Sekretari, arsip Setnek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bersama saya, Bambang Sadono, di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Untuk rencana wawancara ini akan kami tayangkan, juga rencana akan kami buka saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Undip yaitu itu Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Inji. Terima kasih ini e. wawancaranya. E. Nah mungkin bisa dimulai dengan bercerita mengenai pengalaman dan kenangan Bapak ketika kuliah di S1 uh, UGM kemudian S2 Humaniora di FIB Undip uh, kemudian sepanjang karir di uh, arsip nasional RI uh, menjabat beberapa uh, posisi dan saat ini menjadi kepala arsip nasional RI. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, baik, Pak, Pak Jadi waktu tahun 83 saya, saya lulusan SPG. Kemudian waktu itu masih perintis 1 2 3 di perguruan tinggi. Saya diterima di UGM, di IKIP Jogja dan di UNS Mara, uh, UNS Solo. Kemudian saya pilih di UGM dan karena SPG itu mong jurusannya terbatas, saya diterima di Sastra Nusantara. Uh, saya kira uh, pengalaman saya kuliah di sastra Nusantara itu memberi wawasan yang sangat mempengaruhi kehidupan saya sampai sekarang, karena uh, bekal keilmuan dan bekal soft skill yang saya peroleh itu betul-betul berdasarkan dari budaya uh, Nusantara, khususnya budaya Jawa. Karena kamu memang mempelajari secara khusus tentang budaya Jawa dan budaya nusantara yang lain ada kewajiban bagi mahasiswa boleh lulus dari sastra nusantara kalau dia memiliki kemampuan baik secara pasif maupun aktif enam bahasa daerah ya terutama Jawa. Jadi tentu saja ini membuka eh, apa ya satu spirit bagi para mahasiswa di Uh, jurusan pada waktu itu di Gajah Mada untuk uh, apa mempelajari budaya kita sendiri. Ya Dan uh, waktu itu saya sempat setelah lulus jadi dosen, Pak. Jadi sempat mengajar dua tahun, kemudian sempat di swasta, swasta uh, asing bahkan, dan kemudian jadi pegawai Andri di tahun 92. Nah, di 92 selama jadi pegawai Andri, sekalipun jurusannya saya sastra nusantara, mempelajari bahasa-bahasa dan tulisan-tulisan nusantara, ternyata di Andri banyak sekali tersimpan arsip-arsip yang memang eh, apa dari raja-raja nusantara, di mana raja-raja bersurat dengan gubernur jenderal itu menggunakan huruf masing-masing dari eh, daerahnya masing-masing, jadi ada huruf Jawa, ada huruf Arab Melayu, Arab Pegon, Jawi, kemudian ada huruf Batak itu, Bugis dan sebagainya yang kebetulan saya pelajari. Jadi eh, secara keilmuan, keilmuan menyambung gitu. ilmu itu sempat saya pakai tapi kemudian karena biasa ya di instansi pemerintah kan mutasi gitu ya. nah, ini ada pekerjaannya lebih banyak ke manajemen ya manajemen kearsipan. Ya, melakukan pembinaan ke kementerian lembaga daerah dan sebagainya agar arsipnya baik. Pada tahun uh, jadi saya sempat jadi pejabat fungsional sampai tahun 90 uh, ya 98. Kemudian saya struktural dan pada tahun 2009 itu menjadi salah satu eselon 2 yang tugasnya me, me, apa ya, mengolah arsip yang zaman Belanda dan di situ banyak arsip-arsip berbahasa daerah yang yang memang korelasinya dengan kapasitas saya sesuai begitu. Nah, dalam kesempatan itu ada program kerjasama dengan Undip. Jadi ada kerjasama untuk eh, pendidikan untuk pegawai Andri dengan Undip dan Undip membuka dua kelas sempat selama dua tahun itu eh, kuliah program magister sejarah tapi risetnya harus berbasis Andri jadi di situ sesungguhnya saya kayak menang di atas angin di antara kawan-kawan karena saya menguasai arsipnya yang meng arsipnya sehingga uh, sangat membantu dalam tugas-tugas kuliah saya. Jadi 2009 saya masuk, 2011 saya lulus. Dan dari situ uh, saya memperoleh background pengetahuan yang saya kira sangat berguna sampai sekarang karena uh, apa ya para dosen dari Undip memberikan bekal keilmuan, metodologi yang cukup baik ya dan membekas dan saya gunakan uh, untuk melaksanakan tugas saya sehari-hari saya yang sampai sekarang saya tulisan di tesis saya sudah saya cetak dan saya sempat di Gramedia begitu tapi nggak saya cetak lagi itu berkaitan dengan dengan jalan raya dans jadi Dandless datang pertama kali itu uh, dan melakukan reformasi birokrasi pada waktu itu dan membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian India Belanda yang bangkrut gara-gara VOC bangkrut itu banyak korupsi. Nah, di situ banyak institusi itu kemudian untuk jalur ekonomi terus memang membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Nah, dulu dikenal bahwa Anyer Panarukan itu cerita tentang kerja paksa di mana rakyat banyak menjadi korban terbunuh karena pembangunan jalan raya di yang memaksa rakyatnya, yang waktu itu sebenarnya memaksa para para bupati, para penguasa pribumi gitu yang memang mendapat keuntungan dari Belanda. Nah tapi untuk yang saya kerjakan, tesis saya itu di Priangan, jadi di wilayah Priangan di Jawa Barat itu pakai anu eh, kerjanya eh, pakai sistem kontrak. Jadi, tenaga kerjanya dibayar. Jadi ada biaya khusus untuk eh, material maupun tenaga kerja yang didatangkan dari Jawa, Cirebon dan Jawa. Jadi orang-orang Priangan tidak boleh ikut bekerja di jalan, membangun jalan karena diperuntukkan untuk tanaman kopi, ya untuk petani kopi. Nah, dan dari situ memang bisa diukur setelah jalan raya itu dibangun setiap tahun kemudian itu bisa diukur produksi kopi ekspornya ke Eropa semakin meningkat. Jadi kopi yang dari wilayah pedalaman di Priangan itu dibawa ke melalui Cikau ya di daerah Cirebon, kemudian sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa itu eh, peningkatan ekspornya luar biasa. Jadi memang kalau sekarang Pak Presiden Jokowi membangun infrastruktur sedemikian banyak itu banyak untuk eh, apa? ekonomi untuk meningkatkan distribusi ekonomi dan sebagainya, dulu sudah dilakukan jelas dan itu bisa diukur peningkatan dari apa ya perdagangan di setiap kota yang dilewati, kemudian berarti pada waktu itu muncul pengusaha-pengusaha baru, sebagainya. Nah itu bisa diukur sangat baik dan itu bisa saya lakukan karena saya sekolah di Undip. Ya. <laughs> Sejarah yang baik gitu, kurang lebih, baik. Pak. Ya, baik, Pak. Menarik, jadi arsip itu tidak sekedar dokumentasi, tapi memang baru berharga kalau dimanfaatkan sebagai sumber informasi atau sumber inspirasi. Betul, nah sekarang pertanyaannya: sejauh mana ini arsip ini dimanfaatkan sejak zaman Belanda sampai sekarang, Pak? Iya, ya. tentu saja pemanfaatan arsip yang ada di Andri, yang keberadaannya secara resmi itu tahun 1892, Pak, sejak dibentuk yaitu lands pada waktu itu atau arsip e, negeri Belanda, ya, arsip Belanda. Nah, pemanfaatannya tentunya pada waktu zaman Belanda, ya, untuk kepentingan Belanda, untuk eksploitasi. Jadi, e, kita punya arsip yang sangat mencolok ya itu koleksi inland second jadi ada kementerian urusan Pribumi. nah itu isinya itu kebanyakan para peneliti Belanda hasil hasil penelitian Belanda kontrak-kontrak antara raja dengan pemerintah Belanda yang di dalamnya bisa kita lihat Bagaimana Belanda mengeksploitasi secara akademis, jadi mengeksploitasi secara administrasi gitu, jadi di prosesnya dan sebagainya. Uh, karena kepandaiannya, karena memang pandai sekali orang Belanda untuk kepentingannya gitu. Jadi itu kemudian zaman Jepang juga demikian. Ketika uh, Jepang melakukan pendudukan di Indonesia, arsip-arsip yang ada di kita itu digunakan oleh pemerintah Jepang itu untuk kepentingan misalnya eh, mendata orang-orang penting ya di di Jawa maunya itu orang-orang itu didata untuk kepentingan pengendalian supaya tidak eh, apa yang melakukan perlawanan kepada Jepang tapi mendukung Jepang yang kedua juga untuk mendata orang-orang Belanda orang-orang Eropa yang pasti ada di sini untuk dilakukan ya negosiasi politik untuk dilakukan eh, internir dan sebagainya macam-macam itu Nah, tentu saja, ketika zaman republik ini, arsip itu digunakan untuk kepentingan kebangsaan, untuk membangun agar uh, pembangunan itu bisa terinspirasi dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kalau kegagalan, kita tidak mengulangi; kalau keberhasilan, bisa kita tingkatkan keberhasilannya, dan kadang-kadang. Inspirasi yang ada di masa lalu itu sebetulnya memberikan satu spirit yang luar biasa di masa kini. Sayangnya, sayangnya bangsa kita itu eh, relatif tidak tertarik atau belum sampai pada level eh, ke masalah eh, kearsipan, perpustakaan, kebudayaan, yang lain. gitu. Sehingga kalau eh, seberapa jauh pemanfaatannya sudah maksimal atau belum, ya masih banyak yang harus kita usahakan gitu Pak Bambang. Tetapi begitu eh, era digital ini, itu yang akses eh, laman Andri maupun website khusus layanan Andri itu eh, jutaan Pak per tahun Pak. Ya, masa lalu itu kalau secara fisik itu paling-paling sehari rata-rata 50 orang yang datang ke Andri. Sekarang pun ya sekitar 50 orang untuk melakukan riset. Dan setengahnya dari itu orang asing. Jadi eh, kelihatannya kesadarannya masih masih perlu dimaksimalkan, pak ya betul nah sekarang kan arsip itu tidak hanya ada di tingkat nasional bahkan masing-masing daerah itu punya dinas setingkat dinas itu betul. arsip itu nah seberapa jauh itu dampaknya manfaatnya dan seberapa jauh itu dikoordinasikan dengan arsip nasional pak baik pak jadi setelah otonomi daerah itu keberadaan unit Andri yang di daerah harus diserahkan kepada pemerintah daerah karena memang perintah undang-undang otonomi daerah hanya lima kewenangan di luar itu tidak boleh nah Andri termasuk yang harus menyerahkan kewenangan itu sehingga di setiap provinsi kabupaten kota itu dibentuk dinas perpustakaan dan kearsipan rata-rata ada yang sendiri ada yang dinas kearsipan saja ya tapi sebagian besar adalah dinas perpustakaan dan kearsipan. Nah, dalam konteks eh, penyelamatan pengendalian arsip secara nasional, kita punya mekanisme. Yang pertama mekanisme secara eh, politik birokrasi. Jadi ada proses pembinaan, ada proses pengawasan yang dilakukan oleh Arsip Nasional secara rutin tiap tahun ya, bahkan continue terus menerus baik dari aspek SDM-nya, dari tata kelolanya, dari konten arsipnya. Jadi setiap setiap tahun Andri melakukan namanya audit atau pengawasan kearsipan seluruh Indonesia dan kita memiliki peta yang akurat tentang kondisi kearsipan di seluruh Indonesia. Jadi kalau di tingkat pusat itu sudah 90 5 persen itu sudah kondisinya sudah relatif baik. Kemudian kalau di level provinsi 80 persen. Tapi kalau di kabupaten kota itu belum ada 30 persen kondisi eh, karsipannya masih buruk. Dan ini eh, menjadi lebih mungkin miris dari aspek kebudayaan karena sebagian besar tidak memiliki koleksi arsip bersejarah di kabupaten kota. Rata-rata yang mereka simpan adalah arsip-arsip keuangan ya dan arsip-arsip kepegawaian. Tapi arsip arsip yang historis untuk uh, identitas dan marwah daerahnya itu hampir tidak ada. Hanya sebagian kecil yang punya. Nah, ini memang agak uh, apa ya, agak memprihatinkan sekali dan ini saya mendorong untuk uh, adanya program-program baru. Yang pertama penguatan terhadap SIKN JKN. Jadi kita punya portal nasional Sistem informasi Kearsipan Nasional dan jaringan informasi Kearsipan Nasional yang mengintegrasikan sistem layanan Kearsipan secara nasional, pusatnya di Andri, Kabupaten/Kota, dan provinsi Kementerian Lembaga itu menjadi anggota jaringan, tinggal memasukkan arsipnya yang kepada portal itu. Sampai sekarang, sudah lebih dari 550 anggota simpul jaringan, termasuk kabupaten/kota, tetapi juga itu, Pak. Banyak jadi di, di anggota simpul yang 550-an itu itu klasifikasinya ada yang aktif arsipnya eh, memang dia upload arsipnya eh, baik informasi maupun image-nya ada yang sekedar jadi anggota jadi tidak berkembang isinya gitu. Sampai sekarang arsip eh, yang tersimpan di dalam eh, jaringan itu di dalam eh, data center kita itu hampir 200 ribu arsip. Padahal di Andri sendiri terdapat jutaan arsip. Ya, nah Andri sebagai salah satu simpul jaringan, ia ya, e, mendeposit paling banyak di dalam jaringan itu. Jadi sebenarnya kita cita-citanya seperti di Inggris, Pak Bambang. Inggris itu ada aplikasi sejenis dengan yang kita bangun namanya Discovery. Dia anggotanya udah ribuan karena perguruan tinggi dan komunitas masuk di situ. Dan arsipnya udah mungkin 50-60 juta yang tersimpan di dalam situ, dan saya bersama teman-teman tetap optimis karena ini perlu pembinaan kepada daerah untuk mengupload arsipnya ke dalam uh, jaringan kita itu. Jadi, masyarakat bisa lebih leluasa. Kemudian, selanjutnya kita punya program yang uh, terkait dengan pemerintah, yaitu uh, digitalisasi pemerintah. Uh, terkait dengan penerapan satu aplikasi umum ya aplikasi sistem informasi karsipan dinamis terintegrasi yang sekarang juga sudah terimplementasi lebih dari 600 kementerian lembaga sejak tahun 2001. Artinya dengan aplikasi ini kementerian lembaga dan daerah dia sudah langsung menciptakan arsip secara digital. Jadi sudah sudah terkoneksi Ya mereka membuat arsip dimanapun di Jayapura misalnya dia membuat surat kemudian suratnya dikirimkan kepada saya ke siapapun kemudian diantar dalam detik yang sama sudah diterima di kementerian lembaga yang bersangkutan ini e, aplikasi kayak semacam super aplikasi untuk instansi pemerintah saja yang memang jaringannya bersifat tertutup ya dan sekarang ini sudah 50 juta arsip tersimpan di dalamnya. Artinya begitu kementerian lembaga pakai aplikasi Sri Kandi maka terciptalah arsip-arsip yang bersifat digital, tidak lagi ada arsip manual. Walaupun sekarang masih dua-duanya berjalan ber, uh, berseiringan begitu. Jadi tapi ini sebagai masa transisi ya kita harus lakukan dua-duanya. Kita punya target di tahun dua uh, ini 2024 Agustus ketika Pak Presiden mencanangkan pindah ibu kota seluruh kementerian lembaga sudah pakai Sri Kandi sehingga e, menterinya ada di mana, pimpinan lembaga ada di mana, disposisi pengendalian terhadap pekerjaan melalui surat-surat dinas itu bisa dijalankan melalui aplikasi ini. Luar biasa, nah, kelihatannya ini eh, pekerjaan arsip itu kecuali membutuhkan visi. Tadi kan menyeleksi apa yang perlu diarsipkan, eh, membutuhkan satu ketekunan eh, teknologi, dan biayanya kelihatannya mahal juga, Pak. Ya, iya, Pak, iya, betul. Eh, tapi seberapa <laughs> membantu sekarang dengan digitalisasi sekarang? Iya, jadi. Uh... Terus terang, kalau bicara masalah dukungan anggaran untuk Karsipan, baik di pusat maupun daerah, itu paling buncit, Pak. Jadi, eh, sebetulnya eh, proses sosialisasi dan penyadaran, apresiasi Karsipan kepada para pimpinan sudah relatif berhasil. Karena sekarang pimpinan sudah, kalau ditanya arsip penting atau enggak, pasti penting, Pak. Tapi begitu membagi anggaran, arsip selalu paling buncit, itu. Saya kira, Pak, tambah, Yusof, itu. <laughs> nah ini yang sedang kita terus perjuangkan, Pak Bambang, karena memang uh, saya kira uh, prioritas dari pemerintah yang belum bergeser dari aspek ekonomi, kesehatan, ya kebutuhan dasar masyarakat kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ini kearsipan, kebudayaan kan dianggap sebagai kebutuhan yang bukan primer gitu. Padahal dalam undang-undang kalau kebutuhan informasi kan itu sebagai kebutuhan asasi manusia di di Undang-Undang Dasar gitu, tetapi yaitu tadi kalau tidak menyangkut eh, ya perut saja lah masih kita batasnya belum naik ke atas pak ke, ke hati dan pikiran gitu. Nah arsip itu makomnya ada di hati dan pikiran tidak ada perut di, di bawah itu nggak ada arsip itu. Jadi untuk dukungan anggaran ag agak sulit. Tetapi eh, dengan saya kira dengan beberapa terobosan yang dilakukan sama teman-teman kolaborasi pusat dan daerah. Saya kemarin dapat laporan dari beberapa kabupaten kota, Pak. Itu uh, yang sudah implementasi Sri Kandi, maunya ada kota kota kecil saja Pak di Jawa Barat, itu melaporkan satu bulan dia efisiensi pembelian tinta dan kertas dan alat tulis itu 70 jutaan lebih, Pak. Itu kecil, Pak. Dan Andri pernah menghitung dalam uh, apa nasional itu uh, bisa 2 triliun itu untuk efisiensi. Karena itu dari 50 juta arsip itu ekuivalen dengan mungkin lebih dari 10.000 ribu pohon, gitu ya? Berapa rem kertas gitu ya? Berapa tinta? Kemudian belum eh, apa distribusinya. Jadi ada seorang kepala desa karena dia bagus implementasinya di satu kabupaten di Sulam, eh, Sumatera Selatan itu bersama beberapa camat, beberapa kepala desa datang di Andri. Uh, mereka diantara menyampaikan terima kasih karena ada aplikasi yang mereka gunakan untuk uh, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik mereka. Jadi Pak Kades sama Pak apa, Sekdesnya itu tidak lagi rebutan stempel, Pak Bambang. Karena sudah pakai Sri Kandi itu. Jadi Pak Kades di wilayah tersebut sudah tanda tangan pakai HP, pakai digital. Dan mereka memberikan layanan publik secara cepat dengan itu. Demikian juga para kepala puskesmas. Ya jadi di beberapa daerah Sri Kandi digunakan dengan sangat bagus. Tapi di beberapa daerah yang lain memang perlu ada penguatan rumah. Ya baik Pak banyak negara-negara maju yang sangat menyadari pentingnya arsip. Bahkan negara-negara lain pun diarsipkan oleh 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 dia. Betul. Sehingga dalam bidang apapun apakah dalam politik apa dalam uh, perdagangan hubungan-hubungan uh, yang lain itu mereka selalu menang karena mereka mempunyai uh, arsip yang yang bagus termasuk di uh, apa kongres Amerika itu kan luar biasa itu bahan-bahan ya. Indonesia banyak sekali di sana. Ya, ya. Nah, sejauh mana sekarang Pak Andri ini bekerja sama secara internasional? Iya pak, itu juga salah satu upaya kita pak. Jadi ini sekarang sedang kita gulirkan bersama-sama tim nasional tim repratia, rep, repatriasi. Kemarin kita baru meeting dengan komite repatriasi Belanda. Jadi arsip-arsip yang ada di Belanda yang memang belum kembali karena sejak tahun 90 sebenarnya sudah berangsur-angsur arsip Belanda sudah ditarik pak. Uh, tapi masih banyak yang belum dan baru minggu lalu saya meeting secara online dengan uh, tim repatriasi dari Belanda untuk uh, persiapan pengembalian uh, terutama arsip-arsip yang sifatnya rampasan. Jadi arsip waktu itu arsip intelijen kita itu dirampas oleh tentara Belanda di bawah kesan. Kemudian arsip-arsip Algemene Sekretari, arsip Setnek. Jadi waktu itu kita sudah merdeka tahun 45, tetapi Belanda masih menganggap itu miliki, apa, masih wilayah Belanda, maka Sekretaris Negara Belanda berkantor di Australia, jadi tahun 45 sampai tahun eh, 49, itu ada arsip-arsip yang eh, mengadministrasikan tentang Indonesia di kantor algemene sekretari atau setneknya India Belanda. Dan itu ada di Belanda, kita sudah hitung kemarin itu lebih dari 2 juta arsip yang mungkin akan segera kita repatriasi. Mungkin. Kemudian kalau yang ya Dengan teknologi sekarang, pak, apakah itu masih perlu dikembalikan secara fisik atau mungkin cukup dengan kopinya yang disimpan di digital, pak? Kalau dalam konteks repatriasi itu harus fisiknya, pak, karena itu bagian dari hak, bagian dari penghormatan hukum, pak. Karena itu memang milik atau kuasa negara yang ditinggalkan oleh penjajah wajib. Tetapi kalau kasusnya kayak di Amerika di Library of Congress, di National Archive Amerika atau di arsipnya PBB, itu banyak sekali arsip-arsip kita dan kami sudah melakukan inventarisasi. Belum lama, Andri memiliki program khusus yang dilakukan secara online dengan Arsip Nasional Amerika bisa menarik 2.700 arsip-arsip tentang PKI, termasuk arsip dari CIA. Ya, jadi Uh, kami ingin mendekatkan arsip-arsip itu bisa dirujuk di Andri langsung, ya, secara, tapi ya, itu tadi kita tarik secara online, ya. Jadi, kita memiliki, dan ini sedang kita kerjasamakan, ya, dengan uh, uh, Amerika, dengan uh, library dibantu oleh KBRI di sana atau PTRI untuk berkomunikasi. Itu, Pak, jadi memang ini yang kita lakukan, uh, dengan Amerika sudah jalan kita sedang mempersiapkan dengan Portugal dan Spanyol Pak dan Turki itu berkaitan dengan basis pasif kita di sebelum abad 16. Jadi di 15 sekian di masa Portugis ketika memang eh, kolonialisasi itu belum sempurna ya ketika tahun 16 sekian kan kolonialisasi oleh VOC memang benar-benar benar-benar betul-betul sudah sangat efektif. Tapi ketika masa Portugis itu masih sporadis dan apa ya bungkusnya itu masih masih perdagangan gitu nah dan itu kita sudah kenali arsip-arsipnya dari Turki itu eh, apa kita sudah inventarisir kita sedang persiapkan MOU-nya dengan Portugal juga demikian dengan Spanyol juga komunikasi sudah jalan ya, ya. itu pak ya pernah eh, di Jepang pak yang menarik itu kenapa Jepang membuat mobil kecil-kecil itu itu yang diarsipkan itu Indonesia sebenarnya kota-kota Indonesia kan jalannya sempit-sempit gitu, jadi <gitu ya. kemudian mereka membuat itu kalau ke kan besar-besar, jadi ya. itu salah satu manfaat termasuk untuk industri dan sebagainya itu arsip-arsip itu. Nah seberapa jauh ini kesadaran seperti itu sekarang sudah ada di Indonesia? Iya saya. Saya agak kurang datanya, tapi ada beberapa informasi. Kearsipan masih belum dipakai untuk dasar membuat kebijakan, Pak. Itu, nah, tetapi ini sedang kita upayakan, jadi kita punya program yang namanya Program Registrasi Memori Kolektif Bangsa. Nah, di program ini, diantaranya kita tetapkan, kita sertifikasi arsip semesta pembangun eh, pembangunan semesta berencana yang istilahnya GBHN pertama kali nah, GBHN pertama kali itu merupakan dokumen yang luar biasa yang diciptakan di masa Bung Karno diketuai oleh Muhammad Yamin dilakukan oleh sekian ratus ahli doktor dengan melibatkan perguruan tinggi ratusan di seluruh Indonesia dan terkumpul dokumentasi perencanaan yang sangat detil dan sangat hebat. Ketika kita pelajari kemudian kita sertifikasi sertifikasi pemberian sertifikasi kepada Bapenas itu disaksikan oleh MPR waktu itu Bu Reri yang hadir Bu Lestari Murdiat. Ini sedang kita rancang bersama Bapenas Dirjen kebudayaan untuk apa? Bagaimana ini dokumen ini bisa mewarnai dari proses eh, rancangan Indonesia ke depan tahun 2045. Jadi eh, ini kita ingin masuk harus harus cari Andri sendiri Pak kalau dari eh, apa dari pihak yang itu saya kira. Nah dan dokumen-dokumen ini untuk para pimpinan di Bapenas ternyata Pak sebagian besar sudah punya dan membacanya. Sehingga, mungkin secara sadar, tidak sadar itu juga bisa menginspirasi dalam proses penyusunan perencanaan masa depan kita dalam jangka panjang. Jadi eh, luar biasa sebenarnya Pak ya potensinya kalau eh, dimanfaatkan karena nggak tidak ada yang sekarang tanpa eh, masa lalu kan. Betul. Iya <laughs> Bapak. Nah Pak tadi menarik Bapak eh, ternyata apa eh, belajar S2 di program di eh, Undip kalau tidak salah itu juga apa ya program-program baru pada waktu itu yang Halo, Pak. apa. Nah, sejauh mana sekarang Pak pendidikan tinggi di bidang kearsipan itu yang sampai program magister selain di Undip ada di mana lagi Pak? Iya, kalau program kearsipan kita sekitar 10 atau 12 ya saya lupa sekitar 10 lebih Pak program kearsipan di berbagai perguruan tinggi. Nah, ke Kewenangan Andri itu e, menjaga kurikulumnya, menjaga kualitas pengajarnya dan sebagainya. Ini sedang kita, anu lagi pak, sedang kita gerakkan lagi karena dari review yang saya lakukan untuk penerima, penerimaan e, CPNS di dua tahun kebelakang ini, itu daya saing lulusan jurusan kearsipan itu ada kalah ya dibanding dengan jurusan kearsipan. Jadi kita punya data. Formasi karsipan secara nasional memangnya 2.000. ribu Nah itu yang mengisi itu rata-rata justru bukan dari jurusan karsipan. Jadi mereka kalah di uh, cat, ya kalah di tesnya Pak. Nah, apakah ini ada yang salah dengan uh, mahasiswanya, dosennya, cara mengajarnya, kurikulumnya atau apa ini yang uh, sedang kita formulasikan, Pak Bambang? Gitu. Ya, jadi uh, mereka sendiri tidak terdorong ya tidak terangsang jadi tidak mengambil jurusan itu tapi porsinya malah ditempati orang lain. Ya, ya. Nah, baik Pak sekaligus mungkin ada yang ingin disampaikan baik kepada institusi tadi lembaga-lembaga pendidikan kearsipan maupun para mahasiswa supaya termotivasi bahwa apa yang menjadi bidangnya itu sesuatu yang yang penting dan sangat dibutuhkan. Iya, baik, Pak. Saya itu uh, tidak menyangka juga uh, karirnya sampai menjadi kepala lembaga, Pak, karena saya hanya sekolah SPG. Kemudian, saya sekolah sastra Jawa atau sastra Nusantara pada waktu itu, dan jurusan sejarah. Jurusan-jurusan ini adalah jurusan yang saya kira, kalau boleh dikatakan, itu jurusan kering, ya, Pak, bukan jurusan Bas. Uh, uh, tidak di apa, ya, istilahnya karena tidak mungkin tidak bisa bersaing di jurusan-jurusan yang keren seperti kedokteran, teknik dan sebagainya. Tapi semuanya itu eh, apa ya? Kalau ditekuni itu akan membawa eh, manfaat yang besar ya. Jadi itu tergantung kita bagaimana memaknai pilihan kita sebagai pilihan yang tepat dengan jiwa kita dan kita menjalaninya dengan gembira. Karena kalau eh saya kadang-kadang introspeksi atau melihat uh, saya gitu kemudian lulusan sastra Jawa, lulusan sejarah lah anak buah saya itu lulusannya macam-macam Pak dengan dari profil yang profil pendidikan dan akademis yang yang jauh di atas saya gitu. Ya, jadi itu saya kira karena mungkin keteguhan kita terhadap pilihan di bagi mahasiswa yang sudah mengambil pilihan jurusan-jurusan yang memang sudah Anda pilih ya. Saya kira harus harus yakin dan ditekuni dan pasti ada jalan di masa depan kita kalau kita memang sungguh-sungguh memahami apa yang kita kerjakan. Ya. baik terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Imam Gunarto, Magister Humaniora, Kepala Arsip Nasional RI sudah membuka cakrawala wawasan kita semua pentingnya arsip dan e, butuh e, dibutuhkan kesadaran yang luas baik pada para pengambil kebijakan maupun pada e, calon calon akademisi yang e, mengambil bidang atau minat dalam kearsipan sekali lagi terima kasih sukses terus berkarir Pak Imam Gunarto terima kasih assalamualaikum Okay, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam, apa khabar?